terang apa-apa. Tapi saya nak cerita tentang tentang saya dengan binatang kesayangan saya lah. Okay. Okay. Mungkin agak ganja kat sini. Ia merupakan seekor buaya. Saya dapat anak buaya ni daripada ini adalah kurniaan daripada almarhum. Kerana dia kata saya memang dekat dengan binatang. Jadi dia kurnia saya seekor anak buaya yang baru menetas daripada telurnya. Belum ada saya tak boleh sebab ini adalah buaya royal kan? Royalty. Mana? Saya macam pengalaman sendiri, aku mempunyai satu satu kolam buaya yang sangat luas di mana terdapat 400 ekor buaya di dalam tu. Dan saya mencari pengalaman sendiri bagaimana saya pergi mengambil telur buaya. Saya melalui macam-macam pengalaman. Saya pergi dalam kolam tu terdapat ada pulau kecil-kecil kan? Pulau. Dan saya naik bot untuk ke pulau tu dan nak ambil telur buaya lah. Supaya telur ni diasingkan satu tempat yang lain untuk pastikan telur-telur ni selamat menetas dengan baiknya. Sebab kalau kita tak ambil, ada macam biawak apa semua, dia akan makan telur. Saya pernah melalui satu saat yang paling genting, di mana di waktu saya mengambil telur buaya tu, saya telah diserang oleh ibu buaya tersebut. Dia datang dengan keadaan yang sangat laju. Daripada air tu, dia jump dekat atas darat. Dan saya waktu tu sangat tak tahu nak ke mana. Sebab keliling saya ada 400 ekor buaya. Jadi apa yang berada di fikiran saya di waktu itu adalah saya nak panjat pokok saja. Saya nak panjat pokok saja. Tetapi oleh bantuan 2-3 orang kawan di situ, merupakan tukar kebun istana, saya dapat tahu yang buaya ni sensitiviti dia adalah di hidungnya. Seganas-ganas buaya, kelemahannya adalah pada hidung dia. Di hujung hidung. Oh, digital tu digital. Ya. Okey, dengan cara menghalaunya, kita ketuk dengan bulu di hidungnya dan dia berundur perlahan-lahan. Akhirnya saya dapat bawa balik telur-telur tu ke istana dan masuk ke dalam incubator sehinggalah menetas seekor satu biji telur dan mahu punya saya anak buaya tu. Dan saya tidur dengan dia. Dia duduk dalam rumah saya, dia tidur dengan saya. Tetapi kalau kita nak tahu, anak buaya ni 40 hari selepas dia menetas daripada telur, dia tidak makan. Sebab dia dah cukup pemakanan dia dalam telur tu selama 40 hari. Macam Nabi Musa lah puasa 40 hari. Jadi selama 40 hari dia tidak makan. Dan selepas hari yang ke-41, saya mengajar dia makan anak ikan. Sekarang anak bayi saya dah besar. Waktu kecil tu besar kan? Baru masa kecil sendiri. Dan dia tidur dengan saya. Sekarang pagi-pagi, kadang dia pergi mana-mana, dia jalan-jalan. Carilah bawa esbok kat bilik air. Dia suka tempat yang sejuk lah. Dia suka tempat yang sejuk.